pertanian Bapak, Bapak kan sampai ekspor nih ubinya. Iya. Kenapa sih Pak memilih ubi sebagai komoditas pertanian Bapak? Oh gitu. Yang pertama sih gini ya Mas, kita hidup itu pilihan. Jadi petani juga pilihan, gitu kan? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa saya budidaya ubi? Karena saya memilih daripada budidaya komoditas-komoditas yang lain. Tantangannya sendiri mengolah untuk penanaman ubi madu ini apa sih Pak yang Bapak rasakan? Ya tantangannya satu, bagaimana kita mencari lahan yang skalanya luas. Luas ya? Ya, pertama itu luas. Karena kaitannya dengan ekspor ini kan satu butuh kualitas. Ya pastinya. Kuantitas, kontinuitas, dan komitmen. Kebetulan nih saya lagi pengen usaha ubi. Kebetulan pengen cari yang ekspor sih Pak. Gimana tuh Pak? Oh nyari ubi untuk diekspor? Oh, yang gitu. Kualitasnya ekspor juga sih Pak, yang bagus. Oh ya. Kalau ini kan lagi proses nanemnya dan ini tanaman saya baru kayak gini. Tapi kalau yang dibutuhkan untuk ekspor nanti kita lihat di lokasi budidaya kami yang sudah siap panen. Jadi Mbak E itu tahu seperti apa proses manennya, buahnya seperti apa, biar tidak terjadi membeli kucing dalam karung. Iya. Artinya tahu speknya seperti apa, kualitasnya seperti apa, kadar madunya kayak apa. Gitu ya, Pak ya? Iya, Pak. Nanti kita berangkat. Oke, langsung aja nih, Pak. Iya, langsung aja. Oke, Pak.